Você tá louco? Tô parando, né? Ela parou ali, viu? Que eu vou matar na flecha. Bisa sebutin tiga hewan dari huruf H. Harimau. Harimau satu. Oke, benar. Iya, satu lagi. Terus aku kasih dulu nih. Ini ujungnya N. Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya katakan atau selalu saya cakap, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke cuy, untuk mengisi kekosongan kita ya di hari libur ya, saya akan mengisi di channel saya itu konten ngakak plus cuy. Oke, seperti biasa kalau konten ngakak plus itu berarti isi videonya itu ya sekadar hiburan cuy ya. Ada puluhan video cuy, tapi saya akan skip ya, ya video-video yang sudah saya lihat gitu ya. Jadi mohon maaf banget buat teman-teman yang sudah tag nama saya, tapi video itu sudah saya lihat, mungkin saya nggak bisa publikasikan cuy. Jadi saya akan publikasikan yang memang benar-benar saya belum lihat atau saya belum tengok gitu cuy. Dan seperti biasa kalau ingin memberikan video-video yang menarik atau video-video yang kelakar, lucu, bisa tag nama saya di TikTok maupun di Instagram cuy. Jadi jangan lupa di follow juga gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke videonya cuy. Oke, video yang pertama. Dengan faktornya faktor terkait dengan kerbat. Itu kenapa? Oh, ini dalam masjid. Musola gitu ya. Surau-surau. Ini tiba-tiba ada yang jatuh dari atas. Coba perhatikan jalan-jalan. Itu sakit banget pasti cuy. Nggak. Dia mungkin ini cuy, dia lagi memperbaiki, dia memperbaiki plafon di atas cuy ya. Terus dia jatuh ke bawah. Tapi itu sakit banget pasti cuy ya. Sakit banget pasti cuy. Ketika kamu jogging hampir putus napasmu dan tiba-tiba ada orang lewat di sebelahmu. Oke. Okay. Apa ini maksudnya nih? Dia gengsi cuy ceritanya. Dan gimana ya, saya juga pernah saya pernah mengalami hal seperti ini cuy. Gak tau kalian juga sering mengalami hal seperti ini gak? Kayak apa nak, kayak takut banget untuk memperlihatkan kepada orang kita itu capek banget. Realita sih, realita nih. Tahan nafas. Tapi saya itu pernah melakukan hal seperti ini tuh kalau ketemu perempuan gitu cuy ya. Maksudnya berpapasan dengan perempuan. Kalau laki-laki ya bodo amat lah. Semacam manapun itu tetap kalau mau capek ya capek aja gitu. Ini 80% ya kayaknya mereka berteman ini cuy. Kalau orang lain ini udah
Udah. Tapi menurut saya sih ya pasti mereka ini berteman cuy ya. Kalau nggak berteman, aduh, lain cerita cuy, lain cerita. Itu kelewatan banget sih. Masalahnya bibirnya tuh kelihatan banget gitu. Apa? Gimana sih? Ya, ini sebenarnya ya konten cuy ya, konten. Tapi cara dia apa namanya memperagakan itu layaknya memang ini ya, pondan gitu ya, maksudnya bencong gitu ya, banci. Oh, ini video luar ini cuy. Gatal ya. Kenapa ya orang-orang sekarang yang buat konten itu kayak nekat-nekat gitu ya? Ya kalau apa namanya orang yang bawa motor tadi itu apa namanya nggak emosi ya mungkin bagus gitu ya. Tapi kalau orangnya emosian gimana cerita gitu? Beda lagi ceritanya cuy. Wah sumpah. Ini plot twist banget sih, plot twist ini. Saya nggak nyangka bakalan begini jadi videonya gitu ya. Gila sih ini. Ini kue terbuat dari apa, cok? Itu dipukul pakai ini, Bu. Ini kue atau campuran semen gitu ya? Wah. Iya, benar-benar kue sih, cuy. Ini bukan kayak apa namanya? Prank seperti itu ya. Ini kue, ini. Terlalu lama mungkin dalam peti ais atau di kulkas gitu, cuy ya. Jadi begini gitu ya. Kenapa? Apa yang salah? Gua enggak konsen gara-gara video yang tadi, cuy. Salah tangannya cuy, salah pegang gitu ya. Salah tangan, bukan tangan yang orang sakit gitu ya. Ini nih
nggak tahu ini konten atau gimana gitu, tapi kenapa ya orang-orang sekarang itu buat konten tuh kayak gimana ya, di luar nalar gitu ya, di luar nalar. Saya pun tadi nggak habis pikir, oh ya ini nobody, perempuan pakai tudung pakai helmet. Oh, perempuan yang berkerudung pakai helm gitu ya. Ini kok bukan perempuan, ini laki-laki nih. Maksudnya kok bisa? Oh, ini yang paling menonjol kalau seorang wanita menggunakan tudung itu begini banget ya, ke atas banget gitu ya. Cuman yang jadi masalah, bibirnya kok kayak gini banget ya. Coba-coba perhatikan kembali ya, bibirnya. Kok bisa kayak gitu ya? Dia kayak gini ya, tapi cepat banget ya. Gimana ya? Ini ada kelainan sih dari segi rahang ini ya. Wah, film ini atau? Ush. Masih hidup. Ini kayaknya film komedi ya. Film komedi kalau bukan bukan ini sih, bukan Korea. Ini kayaknya film Thailand ini, cuy. Biasanya komedi-komedi seperti itu Thailand, cuy. Sebenarnya yang bikin ini karena dia masih menggunakan impus gitu ya. Jadi kalau menggunakan impus terus ditutup pakai bantal gitu ya, dia masih bisa bernapas, nafasnya masih bagus gitu karena masih ada impus gitu ya. Oh, bola ini sih, bola. Apa nih? Gue nggak paham, cuy. Maksudnya apa nih? Coba kita ulang satu kali lagi lah. Oh, dia ambil gambar. Bukannya masuk di dalam ambil gambar, ini malah masih lewat besi, cuy. Astaga. Nah, di sudah, silakan di dalam sini, Pak. Masuk di dalam, Pak. Ya kan? Banget gua, cuy. Entahlah, aku pun bingung. Hidup ini terlalu banyak plot twist. Wah, apa ini, cuy? Kenapa harus nunggu gitu ya? Kenapa harus nunggu kalau memang itu nggak ada kacanya gitu, nggak ada cerminnya gitu? Capek banget gue, cuy. Sebutkan tiga hewan huruf H dapat
uang, dapat duit cuy. Bisa sebutin tiga hewan dari huruf H. Harimau satu. Oke benar. Iya. Satu lagi. Terus aku kasih dulu nih. Ini ujungnya N. Herman. Dari mana hewan namanya Her? Sumpah cupi banget. Dia tiba-tiba spontan bilang Herman gitu ya. Ada apa dengan Herman gitu ya? Klunya ada N-nya gitu kan. Dengan PD-nya Herman. Emang hewan apa yang inisial nama depannya itu H, akhirnya N gitu ya? Hamster bukan, bukan sih. Apa nih cuy? Ya saya juga tertanya-tanya gitu. Hewan apa itu? Masalahnya bikin orang panik, makanya disebut aja Herman gitu. Kayak ini perempuan ada masalah dengan nama Herman cuy. Kalau Haina, huruf N-nya itu di nomor 2 terakhir gitu. A yang terakhir gitu ya. Apa ya? Kalau ada yang tahu cuy, kalau ada yang tahu bisa komentar di bawah gitu ya. Hewan apa yang huruf awalnya itu H tapi di akhir N gitu ya. Sejauh ini yang paling jauh. Wah, apa ini? Sejauh ini yang paling jauh nih. Bangunkan yang tidur. Ya. Nah. Ya. Kamu tidur di luar sana. Bangunkan yang tidur. Konsepnya menarik banget cuy. Bangunkan yang tidur itu gitu ya. Ini kan di dalam TV gitu ya. 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 Kamu tidur di luar sana. Keluar bener. Bangunkan yang tidur. Nggak tahu ini settingan ya, ini cuman konten atau gimana, tapi saya suka banget konsepnya cuy ya. Saya suka banget, saya terhibur dan sumpah ini buat perut saya sakit banget cuy. Ini kalau nggak salah video Presiden SBY di tahun berapa, lama banget ini cuy, kena banget gitu ya. Nggak tahu ini tidur beneran atau gimana gitu ya. Kalau tidur di luar saja gitu. Coba perhatikan yang satu ini cuy. Yang apa? Yang agak pondan sedikit gitu ya. Aduh cok, sumpah cok, itulah susahnya kalau buat ngakak plus. Makanya saya gak bisa buat ngakak plus itu setiap hari cok, karena menyiksa gitu ya. Sakit banget ini, udah berapa video sakit banget kepala gua cok. Oke, next.
Sikile. Astaga. Ada aja ya. Kalian sudah lihat kan, para wanita, para perempuan, kalian sudah lihat kan, beginilah laki-laki gitu ya. Lelaki tuh sangat mudah saja kalau menghibur diri gitu ya. Nih, inilah ya, saya kayak tersenyum ria gitu karena ya saya laki-laki dan ya kalau melihat itu hal yang sudah biasa gitu ya. Oke, okay, aduh, sumpah. Pening banget sih, sudah pening ini. Oke, okay, next. Hasan. Oh, ini acara ini cuy, 17-an enggak apa. Hasan. Aduh, gila. Ini Hasan kemana, Hasan. Gak tahu apa maksudnya dia kembali gitu ya. Dia kembali untuk menatap kamera ini gitu ya. Dia nyari Hasan. Nah. Hasan. Dia cari Hasan dulu nih. Hasan. Dia penasaran, dia balik. Gak bisa gue cuy, kalau mereaksi seperti ini tuh durasi 1 jam, aduh, bisa-bisa pingsan gue cuy. Ah, itu sakitnya tuh bukan sekedar di kepala, di perut sakit, di sini pening gitu ya. Kalian pernah rasain gak? Oke, okay, next. Memorinya penuh. Mungkin sudah banyak sekali ya gambar yang diambil waktu ada di posisi sekarang gitu ya.
Om, hapus dulu om, paci, hapus dulu video yang lain gitu ya. Foto-foto yang lain baru bisa ambil gitu ya. Jangan sampai aplikasi yang dihapus gitu ya. Weh, mangga, mangga, mangga. Mango. Enak. Lagi. Enaknya itu. Enggak. Yang saya pertanyakan, ini kecut kan? Mangga ini kecut kan? Kok dia bisa tahan, cok? Lihat baik-baik ya. Ini. Nah. Enak. Lagi. Ternyata kecut. Wih, gila sih ya. Saya itu baru mungkin giginya baru rapat di situ, di mangganya itu mungkin udah apa namanya, kayak ngilu gigi gitu ya. Wih, dia bisa tahan loh. Coba lihat lagi satu kali, cuy. Enak banget, bahasanya enak banget ya. Nih. Enak sih. Enak. Lagi. Oke, saya rasa ini video terakhir cuy ya. Buah apa yang dijadikan aroma pengharum ruangan? Tomat. Dari mana pengharum ruangan itu, Tom? Buah apa? Buah yang dijadikan aroma pengharum ruangan? Tomat. Sumpah cuy, waduh sakit banget kepala gue cuy, pening ya. Aduh, ini kelewatan banget sih, pening banget. Perut saya kram, kepala saya, aduh sumpah. Ya mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini cuy. Aduh, korang mungkin tertawa gitu, tapi saya tersiksa banget sumpah. Aduh. Tapi apapun ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah tag nama saya. Berkat video teman-teman, saya bisa mereaksi dan bisa menghibur teman-teman yang lainnya, mungkin ada yang lagi penat, stres atau gimana. Intinya kita saling sama-sama menghibur ya. Walaupun ada salah dalam pembuatan video ini, salah cakap atau salah, mohon dimaafkan. Saya Andy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.